Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sharing dengan ibu pengawas tentang pembelajaran dan evaluasi berbasis daring. Dan tentunya kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius dan kita bisa mengambil ilmu ya dari kegiatan ini. Kita cek konsentrasinya. Kalau pagi tepuknya satu kali. Kalau siang tepuknya dua kali. Oke. Kalau malam tepuknya nggak nyampe. Kan harus senyap kalau malam. Pagi, siang, malam. Ada satu orang yang berkonsep. Tetapi tentunya evaluasi itu harus nyambung dengan prosesnya. Jangan sampai evaluasinya harus hot, tapi proses pembelajarannya tidak hot. Next. Silakan. Next. Ambil waktu. Ini kelompok apa, Pak? Kelompok apa? PPK. PPK. Jajannya udah siap? Belum. Siap. Kami dari UPMPK. PMPK. Semangat. Halo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari UPMPK akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok PPK yaitu mengenai penguatan pendidikan karakter. Ketua kelas. Kalian nih running ya. Parik, Pak. Siap, keren. Oke, kompak ya. 1, 2, 3. Salam literasi. Nah, Pak salam literasi, Pak. 3, 2, 1. Lupa literasi karena habis pandemi. Ingat, harus membaca lagi. Ayo.
baca nulis lagi sambil menyimak lagi. Literasi isinya itu membaca, menulis, menyimak juga, mendengarkan, la 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 sampai paham, la 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 dipraktikkan. Literasi setelah guru menyampaikan sebuah materi yang akan disampaikan, yang paling pokok utamanya itu adalah ketika guru berbicara ataupun menyampaikan sebuah materi itu kepada siswa. Yang kedua, setelah berbicara, siswa itu kan otomatis akan mendengarkan materi yang akan diterima dari guru ke siswa, ya kan? Nah, di mana mendengar ini sama halnya dengan sama kayak menyimak. Apaan sih? Apa? 3, 2, 1 digitalisasi madrasah. Itu salah satu entry point untuk membuat madrasah hebat, bermartabat, berkelas dunia. Digitalisasi madrasah. Apa itu digitalisasi madrasah? Ya, selain sedikit dulu ya, mungkin bagi bapak ibu yang pak kesini pada dulu berarti itu ini juga